Kemerdekaan itu merupakan satu nikmat besar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu adalah merupakan satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita masih berada dalam kondisi dijajah, ya. Bayangkan kalau bagaimana kondisi kita sekarang kalau kita sementara masih dalam keadaan terjajah, ya, mungkin kita tidak akan bisa berbuat terlalu banyak seperti apa yang bisa kita buat pada hari ini. Ya, karena kondisi kita terjajah. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kita atau negeri kita, maka ini merupakan satu nikmat besar, ya, merupakan satu nikmat besar yang kemudian sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu perbuatan atau adab yang tidak baik kepada Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat lalu kemudian kita, ya, tidak mensyukuri nikmat tersebut, waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an, jika kita pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka berbahaya. Azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur kepadaku, ya, kata Allah, maka la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Hari ini nikmat merdeka. Kalau kita syukuri itu dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan, ya, rasa aman mungkin untuk negeri kita. Allah akan tambahkan keamanan untuk negeri kita, ya, kesejahteraan untuk negeri kita dan seterusnya jika kita syukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur terhadap nikmat merdeka ini, maka sungguh azab Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala sangat besar, ya, sangat pedih terhadap orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini poin pertama yang ingin saya awali, teman-teman sekalian, bahwa merdeka ini adalah merupakan nikmat besar.